Oke, hari ini kita akan mereview motor-motor sport 250cc. Oke, ketemu lagi dengan saya Eko di Aneka Jasa Motor Solo, di motor bekas sama jembatan buka apa adanya. Di sini kamu bisa lihat harga ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk sampai ready kita refund buat kalian semua dan semua. Oke, hari ini kita akan refund buat kalian motor sport. Nah, ini masih enggak HP. Nah, do takon ya, HP ini apa mas? Oke, sih takon mas, HP ini apa kok bening men? Kita pakai iPoku. Orang gak iPhone sih mas ya. iPhone ini kayak anu, pasangan Yayang. Larang mas, jadi kita pakai iPoku. Jadi kita pakai Poku, Poku semua saja. HP kita Poku semua. Kita ada promosi tapi pakai Poku semua. Jadi buat ngedit, buat kamera Poku semua. Balik mana? Kita akan mereview motor-motor Vario Sport 250cc. Ada Ninja Series dan ada CBR 250cc. Berapa harganya? Tetap di Aneka Jasa Motor Solo, referensi rekam motor bekas se-Asia Tengah, dan ayo sinau bar. Oke, buat kalian yang nyari motor sport tapi duit untuk kandel, biasanya nih dikasih motor sport 150cc kayak gini kurang larang mas. Duit turah akeh mas, cie. Kurang banter mas, cie. Kurang gede mas, cie. Kurang gede angsuran nih opi maksudnya. Nah, kita akan review buat kalian motor-motor sport yang sini 250cc ya. Jadi kita ada CBR, ada lagi Ninja Series, terus naik kan pengen sing murah ya kayak gini. Ini kita CBR kayak gini tuh ready dari harga mulai 14 juta aja. Ini 13 jutaan kok ini, dapat CBR ya. Ganteng-ganteng ini. Tapi kalau kalian kok pakai kayak gitu, merasa kurang percaya diri, kurang ganteng. Soalnya padahal gantengnya soal kodrat ya mas ya. Taruh soal merawat diri. Jadi, buat apa ganteng kalau tidak bersih kan ngunuh jari ini ngunuh mas ya. Ya mas, sementingnya mau rapi, resik, gitu mas ya. Ditake wis tau nanti pilihan. Oke. Kita ada ini CBR 250cc 2019 ABS dan kita ada Ninja-Ninja ini. Dan Ninja-Ninja ini harga mulai 20 jutaan aja. Misalnya ini ya, ini Ninja karburasi 2011. Ciri khas 2 silinder. Jari nek digoncengke no keder-keder. Ner Mas. Nah, ini 250cc 2011, ini harganya 23 jutaan. Jadi inilah Ninja 250 generasi pertama ya. Masih karburasi, nek karburasi itu lama sih bolam kayak gini. Terus speedone semi digital, jadi nek digitale. Oh, rading Mas. Speedone analog semua. Sorry ya. Ini speedone analog semua ya, analog semua speedone ya. Ini nek ngambil itu biasanya di angka 15-20, tapi ini kemarin kita dapat di angka 19 jutaan, 19 juta masih pajak ya kita. Jadi anggapnya modalnya 20 ya, ini kita jual di angka 23 jutaan, ban sudah baru, sudah kita ganti baru, dan bonusnya dapat knalpot 2 biji. Jadi knalpotnya ori kita pasang di sini, knalpot variasinya nanti kita kasih ke. Underbone juga ada, jadi dapat 2 pasang semua. Jadi misal jenengan suka dengan motor ini, beli motor ini dapat 2 buah knalpot dan underbone-nya. Jadi tidak usah beli variasi lagi, tinggal pakai sudah siap buat San Mori. Masalahnya motor-motor kayak gini sih cah nom biasanya mas ya. Ya nom ya tua. Saat aku ya cik nom mas ya, ya mas ya, cik nom mas ya. Jadi cowok-cowok biasanya itu naik motor kayak ini bisa meningkatkan kepedean. Harus diakui ya, jenenge motor itu ibaratnya salah satu dari bentuk apa ya, status sosial mas. Ya orang mas, ya orang mbak, sampean mesti ya naik duwe yang dipetuk numpak revo ya toh, karena Ninja, numpak Ninja mas, tenan toh. Nek numpak revo, mesti mbak bungu kaget, wah nagih ngono ya ora, gojek ya. Dikira nagih, lecet. Ora, mesti bangga ini mas, soalnya aku pun punya tetangga itu, wah anakku diapain numpak Ninja, lu seneng loh mas. Heran aku. Aku bahasa sono rong Ninja soalnya ya. Ini Ninja rong duwe iki, iki Ninja ning kantor ya. Ini Ninja 250cc cuma 23 jutaan. Oke, nah sampingnya ini ada lagi Ninja Z250. Jadi ini Ninja versi naked. Naked itu nggak kayak fairing ya. Ibaratnya kalau ini CB150R atau Vixen, ini CBR atau R15C kayak gitu ya. Ini 2014, tapi ini 2013. Ini harganya cuma 25 juta. Sudah injeksi. 2 silinder. Saran kita 2 silinder itu apa? Seko suara nih. Karena ini knalpotnya 2 ya, bercabang 2 kayak gini. Ini cukup di angka 25 juta, jenengan sudah dapat motor
Ninja 4 tak 2 silinder injeksi. Kilometer 40 ribuan ya. Ini masih orinan. Jadi buat kalian sing seneng motor-motor kenceng gitu. Buat San Mori, ini udah cakep banget dan ini tidak begitu capek di badan karena posisi duduknya itu lebih lurus kayak gini. Beda dengan motor-motor Ninja atau Sport lainnya sing modelnya kayak gini ya. Terus di sini ada lagi Ninja 2016, dan ini udah injeksi juga. Ini Ninja 250cc FI. Nggak ngomong perang bilang tuh Ninvi mas, Ninvi. Ya. Ini adalah Ninja injeksi 2016. Nah iki wes wah ini ngerekot terus atau mau. Ini Ninja FI 2016. Ini udah injeksi ya, jadi wes cakep banget. Nah iki wes cakep mas. Iki nek jenengan sering nonton, biyen seneng nonton film ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng serigala. Iki cakep ya kalau sinetron-sinetronnya. Iki 2016, kilometer di angka sekitar 30 ribuan. Dan ini ganteng banget. 40 ribuan, sorry ya. 40 ribu pas ya, ya. Ini... Bani ya. Mati terus ya, kayak itu. Ini Ninja FI ini 2016, kilometer pada angka 40 ribuan, oke okay ya. Injeksi ya ini, ngek-ngek injeksi. Nah, ini dapat dua buah knalpot. Knalpot orinya ada, knalpot racingnya ada, warnanya oranye, cakep. Ini kemarin dapatnya kita di angka 28 jutaan. Nek jual ya di angka sekitar 33-34 lah. Jadi buat kalian yang nyari Ninja, budgetnya ada sekitar 30 jutaan. Ini ada 33 juta ke 34 lah. Dapat Ninja 250cc 2016 injeksi. Jadi nek jenengan duite turah ya, duite ada duwe ngono ya beli iki. Tapi nek misal jenengan pengen duit 30 juta dapat 2 motor, tukune R15 kayak gini. Ini paling 31 juta dapat 2 unit ini ya. 31 ke 32 dapat 2 unit. Terus lagi kita ada lagi CBR 250cc, lagi masuk mas ya, lagi tekoin tadi. Lagi datang, lagi masuk 2019 ABS. Jadi ini CBR 250cc generasi sing saiki. Sing paling anyar 2019 apik masih mas ya. Ini bagus banget, cuma sayang ban belakangnya diganti sama miliknya. Jadi ini bannya asin itu pecah, terus diganti ini. Tapi motor ini baru kilometer di angka 2000-an. Nih, kunci senter masih ada. Digital semua ya. Suaranya khas banget, khas motor sport ya. Oh, ini masuk gini mas, benar. Tuh, udah ABS ya, udah ABS. Ini tadi kita dapat di angka 37 jutaan. 37 jutaan ya, soalnya tadi kita bayar itu 36,5 tambah fee McLaren 500. Nah, fee itu gini, misal jenengan ngejak saudara, teman atau kerabat jenengan ke sini untuk jual motor atau membeli motor itu biasanya dapat fee, Mas. Untuk McLaren Mas ya, untuk komisi. Biasanya 200 lah kayak gitu. Tapi ini tadi karena ini mau ngarani, Mas. Mas nek deal gua aku gopek ya wis lah, kita negosiasi, kita deal gopek. Tapi kalau kemarin ada yang deal mas aku di 1,5 juta kita nggak mau mas, kokean mas, saya ini motor go 10 juta jadi 1 juta yang ngetak bakul ya mas ya, jadi nek jelok komisi ya sing yo joko oke mas ya, masake konsumen nih nanti ya, jadi mas wajar lah ini tadi kopinya 500 jadi 37 juta, nek jual berapa? Mungkin jual sekitar 45 sampai 48 lah, ini tipe ABS ya, kilometer 2000, nek ban belakang nanti kita ganti orinya aja. Karena bannya meskipun masih bagus, masih kandel, tapi ini udah meletak-meletak. Nanti kita ganti orinya aja sing baru, mungkin sekitar 800.000 bannya tok nih. Anggap aja modalnya sekitar 38 jutaan nanti. Tapi secara keseluruhan motor ini bagus banget, istimewa. Ya, masih istimewa, pajak 26, masih lama, 2019, knalpotnya bolongannya luruh mas. Nah, cakep ini, cakep banget motor ini. Serius, istimewa, ini cuma di stiker, nanti kita buka dulu. Nek ready yo mungkin di harga kisaran 45 ke 48 juta. Ditunggu aja nanti paling nyalain sebentar, disalon dulu sebentar, terus ban diganti, dibuka stikernya udah ready. Jadi buat kalian yang nyari motor sing bisa meningkatkan ketampanan kalian,
kita ada motor-motor sport sing 250cc dengan harga mulai 20 jutaan saja. Oke, salam sehat dan kuat dari Anika Samantar Solo, referensi harga motor bekas Asia Tenggara, dan ayo sinau bareng.